teman nongkrong. Udah lama kita nggak ketemu ya. Kali ini gue sama Fuji tuh ada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Senopati. Namanya Senoparty. Kalau buat kalian yang nggak asing lagi, ini restoran milik artis cantik kita Agnes Mo. Udah nggak asing lagi ya, pasti udah banyak videonya juga. Buat kalian yang penasaran, ikutin kita terus dari awal sampai akhir. Stay tune. Senopati terletak di Jalan Suryo nomor 49 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kafe ini buka setiap hari mulai pukul 11 siang sampai jam 2 pagi. Nama Senopati itu sendiri diambil menjadi singkatan dari Senopati dan Party, sehingga terbentuklah nama Senopati. Senopati terletak di sudut Jalan Suryo nomor 49, menempati gedung dengan konsep eksterior kekinian. Restoran ini terdiri dari 3 lantai. Di lantai pertama ini adalah smoking area, dan pertunjukan live musik juga ada di lantai ini. Lantai 2 diperuntukkan untuk no smoking area. Bar sekaligus tempat makan ini mengusung tagline dining, vibing, dan inspiring, seperti tertulis dalam bio Instagram @senopati_jakarta. Di lantai 2 ini juga terdapat beberapa VIP room yang teman-teman bisa sewa untuk acara-acara spesial seperti meeting atau mungkin ulang tahun ataupun acara perayaan-perayaan lainnya. Dan kalau teman-teman membutuhkan public space atau ruangan yang lebih besar, tersedia di lantai 3. Lantai 3 ini juga bisa disewa untuk acara-acara yang lebih besar. Tapi pada saat kita datang ke sini, lantai 3-nya masih dalam renovasi. Nah, teman-teman, gua pesennya Senopati. Jadi gue pesen ini nasi goreng daging sapi. Dia tuh udah ada telur, kerupuk sama acar gitu. Dan porsinya menurut gue sih agak besar ya. Lumayan lah, cowok juga oke lah. Cobain ya. Jadi si daging sapinya tuh dipotong kayak di ini ya, kayak di slice gitu, kecil-kecil gitu. Tapi lumayan banyak sih. Cobain ya. Agak pedes ya. Masih oke lah, ini pedasnya nggak seberapa. Rasanya enak sih, wangi, pedasnya ada pedas-pedasnya gitu bikin enak. Lagi ya, cobain lagi. Adanya acar, segel sih acarnya, dingin. Jadi si lunch paket ini hanya ada Senin sampai Jumat ya, tapi hari libur juga oke ada. Cuman dia mulai jam 11 sampai jam 3. Jadi terakhir pesan jam 3. Kalau udah di atas jam 3 udah paketnya enggak bisa. Ini tuh worth it banget sih, cuma 75.000 ya, tadi dapat minum sama dessertnya ice cream. Oke. Okay. Nah, teman-teman, kali ini gue makannya sama kayak Fuji, paketan juga. Jadi
gue dapet satu makanan, es teh juga es krim, tapi es krimnya belum datang. Nah ini makanan yang gue pilih itu namanya pen share barangundi. Susah ya bu, sebenarnya ini yang pilihin Fuji, jadi mari kita coba. Sebenarnya ada beberapa pilihan teman-teman, tergantung selera sih. Ada nasi goreng daging sapi yang tadi diambil Fuji, sama spaghetti juga, terus bebek. Ini ada sausnya, saus tomat kayak gitu. Ini apa nih, kentang ya, potatonya. Kentang tumbuk. Kentang tumbuk tuh namanya apa? Mashed potato. Cobain ya teman-teman. Enak. Kadang gue suka ikan. Ini enak sih. Ini nggak pedes ya teman-teman. Enak. Ini ya, dia kan di grill gitu. Jadi menurut gue pas sih. Terus tomatnya juga nggak asam, nggak manis. Menurut gue pas. Mas potatonya saya coba. Gurih. Enak sih kombinasinya. Mantap. Jadi ini es krim vanilla, terus ada saus stroberinya. Terus ini apa ya? Cornflake ya? Sambal gitu. Mari. Iya kayaknya. Coba ya, cobain teman-teman. Enak teman-teman. Jadi ini crunchy-crunchy ya, crumble-crumble gitu. Aku enggak tahu deh ini apa. Nah, coba Fuji, coba ya ini apa. Menurut aku enak sih. So far di sini makanannya recommended. Terus harganya juga oke ya buat dapat paket makan minum sama dessert tuh udah. Oke teman nongkong, sekian dulu video dari kita. Jangan lupa untuk support Fuji Sicilia dengan cara subscribe. Dan kalau teman-teman punya rekomendasi kafe tempat nongkong untuk kita review, boleh tulis di kolom komentar ya. See you.